Kisah Inspirasi Iman, tanggal 22 Maret. Santa Lea, tanggal 22 Maret adalah peringatan liturgi Santa Lea dari Roma, seorang janda abad keempat yang meninggalkan kekayaannya, memasuki hidup bakti, dan mencapai kekudusan melalui asketisme dan doa. Meskipun tidak terkenal sebagai tokoh devosi di zaman modern, ia diakui sebagai orang suci berdasarkan kesaksian Santo Jerome sezamannya, yang menulis gambaran singkat tentang kehidupan Lea setelah dia meninggal. Jerome, seorang biarawan terpelajar yang terkenal karena terjemahan Alkitabnya dalam bahasa Latin, Vulgata, adalah satu-satunya sumber informasi gereja tentang Santa Lea, yang rincian biografinya tidak diketahui. Santo Jerome memujinya dalam sebuah surat yang ditulis pada tahun 384 kepada muridnya dan pemimpin spiritualnya, Marcella, seorang wanita bakti Romawi lainnya yang telah meninggalkan kehidupan aristokratnya setelah menjadi janda. Dari suratnya terlihat jelas bahwa Lea adalah teman baik Jerome maupun Marcella. Jerome menyatakan bahwa kisahnya ditulis untuk menyambut dengan gembira pelepasan jiwa yang telah menginjak-injak setan, dan akhirnya memenangkan mahkota ketenangan bagi dirinya sendiri. Jerome juga membandingkan kehidupan sahabat kita yang paling suci dengan kehidupan mendiang pejabat publik kafir praetek status, yang dijadikan contoh oleh Jerome sebagai peringatan. Siapa? Jerome memulai, yang cukup memuji cara hidup Lea yang kita sayangi. Begitu lengkapnya pertobatannya kepada Tuhan sehingga, dengan menjadi kepala sebuah biara, dia menunjukkan dirinya sebagai seorang ibu sejati bagi para perawan di dalamnya, mengenakan kain kabung yang kasar dan bukannya pakaian yang lembut, melewatkan malam-malam tanpa tidur dalam doa, dan bahkan memberikan lebih banyak petunjuk kepada teman-temannya dengan contoh daripada dengan ajaran. Jerome menggambarkan bagaimana Lea, dalam kerendahan hatinya yang luar biasa, dianggap sebagai pelayan bagi semua orang. Dia ceroboh dalam berpakaian, tidak memperhatikan rambutnya, dan hanya makan makanan yang paling kasar. Namun, dalam semua yang dia lakukan, dia menghindari kesombongan bahwa dia mungkin tidak mendapatkan imbalannya di dunia ini. Surat Jerome selanjutnya membandingkan nasibnya dengan Praetextus, yang meninggal pada tahun yang sama dengan Lea, setelah menghabiskan hidupnya untuk mempromosikan kembalinya agama pagan politeistik kuno Roma. Biarawan itu menceritakan kembali perumpamaan Yesus tentang Lazarus dan Dives, dengan Lea menggantikan orang miskin dan menderita. Lea, kata Jerome, disambut dalam paduan suara para malaikat, dia dihibur di pangkuan Abraham. Dan, seperti dulu pengemis Lazarus melihat orang kaya, dengan segala pakaian ungunya, terbaring tersiksa, demikian pula Lea melihat sang konsul, yang kini tidak lagi mengenakan jubah kemenangan, melainkan mengenakan pakaian berkabung, dan meminta setetes air dari jari kelingkingnya. Jadi Lea, yang kelihatannya miskin dan tidak berharga, dan yang hidupnya dianggap gila, menang dalam keselamatan. Namun hukuman atas perselingkuhan jatuh pada konsul terpilih, yang memimpin prosesi kemenangan sebelum kematiannya, dan banyak berduka setelahnya. Jerome mengakhiri suratnya dengan mendesak Marcella untuk mengingat pelajaran dari kehidupan Santa Lea, kita tidak boleh membiarkan uang membebani kita, atau bersandar pada tongkat kekuasaan duniawi. Kita tidak boleh berusaha untuk memiliki Kristus dan dunia. Tidak, hal-hal yang kekal harus menggantikan hal-hal yang bersifat sementara, dan karena, secara fisik, kita setiap hari mengantisipasi kematian, jika kita menginginkan keabadian, kita harus menyadari bahwa kita hanyalah makhluk fana. Santa Lea, doakanlah kami, MAP TV Channel.